Hai guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Untuk di video kali ini, saya akan mengajak kalian untuk melakukan perawatan pada bonsai kelapa. Untuk langkah awal, kita melakukan pembuangan sisa pelepah untuk merapikan bonggol. Kemudian untuk langkah berikutnya, melakukan penyayatan pada selaput jaring. Proses ini sangat penting dilakukan guna untuk mencegah daun bonsai kelapa kalian tumbuh menjulang tinggi. Biasanya, para pebonsai kelapa akan melakukan proses ini secara rutin dan berkala dengan durasi minimal 1 minggu sekali. Dengan demikian, daun-daun bonsai kelapa kalian akan selalu tumbuh tetap kerdil.